Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita akan bikin rolade saus asam manis ya. Pertama-tama kita iris dulu 3 siung bawang putih. Lalu ada setengah siung bawang bombay ya teman-teman. Ini kita lepasin dulu satu persatu yang menempel ya. Lalu untuk sausnya 1 sendok makan saus tiram, lalu 1 sendok makan saus sambal ya, yang pengen pedas boleh ditambahkan, lalu 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan tepung maizena, dan tambahkan juga dengan 50 ml air ya teman-teman, atau sesuai ketekentalan masing-masing yang diinginkan ya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Selanjutnya kita panaskan penggorengan ya teman-teman. Ini stok frozen yang sudah kita bikin kemarin ya, atau teman-teman boleh lihat di video sebelumnya ya, cara membuat rolade ayam. Ini kita goreng sampai berubah warna kecoklatan ya teman-teman. Ini gorengnya dengan api sedang aja ya, jangan terlalu panas supaya tidak cepat gosong ya, karena roladenya ini sebenarnya sudah matang ya teman-teman. Jadi bisa juga langsung dikonsumsi setelah dikukus ya. Nah, seperti ini aja kira-kira teman-teman. Kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Selanjutnya kita kurangin sedikit minyaknya, lalu kita tumis bawang putihnya dulu ya teman-teman. Kita tumis sampai bawang putihnya layu dan sudah berbau harum ya. Selanjutnya kita masukkan irisan bawang bombaynya. Kita tumis juga sampai bawang bombaynya layu. Lalu kita masukkan saus yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, ini sausnya kalau sedikit mengental boleh ditambahkan air. Lalu tambahkan juga 2 sendok makan sayuran frozen ya. Tapi ini opsional aja teman-teman, kalau mau menambahkan sayuran lain boleh juga ya, atau sayuran segar ya boleh juga. Lalu tambahkan bumbu penyedap sesuai selera seperti merica bubuk, garam atau gula ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan rolade ayamnya yang sudah kita goreng tadi sebelumnya ya. Ini kita aduk-aduk aja sampai bumbu sausnya tercampur rata, dan jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Lalu matikan api kompornya, lalu kita angkat dan kita siapkan di piring saji ya teman-teman. Lauk rolade ayam ini cocok banget untuk nanti menu buka puasa dan sahur ya, karena bikinnya sat-sat-sat cepet, karena kita sudah punya stoknya di freezer ya, jadi tinggal dikeluarin dan anak-anak dijamin pasti suka banget ini teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton, semoga kalian mau mencobanya. Assalamualaikum.